Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Salam Madani, salam Rahmah. Salam dari Borneo, Sabah. Alhamdulillah, hari ini kita bersiar langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Jadi sebelum tu, apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita mau share di sini adalah satu kelainan juga, yaitu kereta Viva sentiasa keluar check engine. Dan check engine ini dipahamkan bila kita scan dia keluar oksigen sensor depan, oksigen sensor depan lah, front oksigen sensor. Dan kereta ini juga daripada Pro 2 dan juga beberapa bengkel, dia kata masalah oksigen sensor. Sudah ganti oksigen sensor, still juga masih keluar check engine. Dan daripada check engine tu, oksigen sensor juga benda yang sama walaupun sudah ganti itu sensor. Jadi sebelum tu kita hold dulu, pause dulu sebab plate number belum tutup. Okey, kita hold dulu sekejap. Okey, kita sambung tadi. Alhamdulillah ya, plate number kita sudah tutup. Takut kamu beli nombor ekor, nanti kamu satu orang saya dapat. Jadi kita tutup untuk keselamatan dan viral. Jadi kita di sebelah saya ni, sebelah kanan kita ni ada abang ni. Dia punya owner, saya tiada bayar dia supaya dia kasih naik subscriber saya. Ini ikhlas dia sendiri bercakap lah. Kita dengar apa dia bilang. Cakap lah bang. Assalamualaikum. Masalah kereta ni, check engine lampu yang menyala tu sentiasa menyala lah, sama dia selalu bergegar. Ini kali keempat lah workshop yang saya masuk. Ini macam ada apa penyelesaian lah sikit saya rasa lah, insyaAllah. Tapi abang ni belum bagi keluar lagi. Dia mau apa? Mau bagi penerangan lagi sama saya sedikit. Itu yang saya rasa macam syukurlah, tak pernah apa terjumpa dengan mana-mana owner ke, apa workshop yang macam ni. Memang saya sarankan mana-mana yang mau apa mau cuba untuk menyelesaikan masalah apa yang sensor macam saya ni, macam check engine yang sentiasa menyala sama sensor, masalah sensor yang diagram apa oksigen sensor ni. Tapi memang saya rasa inilah masalah dia, sensor ni. Pro 2 sudah apa cakap? Pro 2 dia cakap memang benda yang sama, tapi cuma dia cakap tiada masalah. Tapi saya rasa macam lain lah kan, kalau sentiasa marak benda tu, sentiasa marak, jadi engine okey, tapi kadang-kadang dia pandai bergegar tu, macam RPM pun dah stabil, macam tu lah. Dia sentiasa apa marak tu engine tu. Pro 2 cakap tidak ada apa-apa bila. Dia kata memang ya. Lah. Mungkin macam itulah kali. Mungkin malas mau cek ke apa benda, saya pun tak tahu. Wiring dia. Ya. Okay. Macam mana jumpa workshop? Syukur alhamdulillah memang setakat ni saya mau balik pun belum dia bagi, belum abang ni bagi apa lagi. Cuma saya harap lepas ni okey lah. Masalah ni akan selesai lah. Okay. Terima kasih. Terima kasih bang. Okay. Terima kasih owner dia. Dia punya owner ni first time bercakap. Jadi mungkin dia agak tergagap. Jadi persoalan yang paling kita mau tahu sekarang ialah kenapa dia datang? Tidak ada orang datang di sini, saya saja mau melancong. Dia memang ada masalah kereta, yaitu check engine sentiasa keluar. Kalau kita berdasarkan ini scanner. Okay. Ini dia keluar. Dia kata check engine sentiasa keluar yang inilah. Kita tengok dulu. Oke, okay. Kalau kita tengok scanner ini, front oxygen sensor heater signal. So maksudnya ditulis current, maknanya lebih kepada oxygen sensor masalah. Jadi orang ini sudah ganti oxygen sensor tapi still keluar. Jadi dia pergi ganti balik yang asal lah, betul lah? Betul. Jadi masalah dia bila oxygen sensor problem, RPM pun pandai gila tuh dan kuat makan minyak. So saya akan bahas satu persatu sebelum kita pergi diagram. Apa itu oxygen sensor? Apa binatang ini? Kenapa disebut oxygen sensor? Oke, okay. Oxygen sensor untuk model Viva dia ada 4 wayar. Oke, okay? Wire dia, kalau kita tengok,
Dua wayar ni, yang hitam ni adalah heater, iaitu positif negatif. Ini dua wayar ni. Ni, ini negatif positif untuk Daihatsu Toyota, dia punya color wire sama. Jangan apa, jangan compare dengan apa nama? Jangan compare dengan Honda, jangan compare dengan kereta-kereta Lamborghini lah. Lain dia punya oksigen sensor color-colornya ni. Tapi yang paling penting, di dalam oksigen sensor dia ada dua komponen utama. Satu komponen adalah komponen heater, satu komponen lagi ialah disebut apa nama, zirconium ke apa itu? Apa kalau tidak silap saya, itu sejenis bahan yang disimpan di dalam ini yang tahan panas, dia berfungsi ketika ada pemanasan sahaja. Kemudian signal itu dihantar ke ECU untuk proses lanjutan. Sama ada oksigen yang masalah kah, yang bahan bakar, ataupun minyak yang tidak terbakar habis. So, fungsi utama oksigen sensor ini adalah untuk membaca. Untuk membaca dia punya data, adakah bahan bakar ini terbakar habis ataupun oksigen tidak terbakar habis. Jadi proses ini disebut, bila bahan bakar tidak terbakar habis, disebut sebagai reach, yaitu voltage yang dikirim ialah 0.5 ke atas ke ECU ditukarkan. Tapi untuk model apa nama, kereta Wiba atau Maybe ataupun Daihatsu ataupun Toyota, dia punya color biasanya dua set, yaitu dua hitam, satu biru. Yang biru ini adalah output ke ECU, yang ini adalah direct grounding putih. Dari sini grounding dia 12 volt melalui zirconium dioxide namanya di dalam ni. Dan tahu lah binatang apa letak ni. Dia memang zirconium dioxide. Sejenis macam ala kalau kita buka spark plug ada putih-putih di dalam tu. Dia punya fungsi bila dia kena bahan panas baru dia boleh kerja. Sebab itulah kenapa engineer meletakkan heater di dalam. Dan sebab zirconium apa? Kalau kita tengok di sini bahan ini dapat bekerja apabila, mana saya punya nama dia bahasa Inggris. Saya pun kena tulis jugalah sebab saya pun tidak tahu bahasa saintifik dia. Nah, kalau kita nampak di sini. Okey. Coba kameramen boleh dekat ah. Kalau kita nampak di sini dia punya pecahan nih. Nah. Zirconium dioxide nih. Zirconium dioxide. Ini benda berada di dalam sini, dia boleh bekerja apabila kepanasan melebihi 400 darjah Celsius. Jadi macam mana kalau kereta tuh masih sejuk pagi? Kan pagi kan belum panas lagi exhaust, macam mana nak capai 400 darjah Celsius itu dalam masa yang singkat? So diletaknya lah heater. Dan yang bermasalah kereta ini adalah heater sahaja. Heater, tapi bukan heater untuk yang sensornya, heater wiring punya itu yang positif sahaja tidak ada. Tapi walaupun scan ini dia keluar front oxygen sensor. Kalau kita nampak tuh, kita perlu, dia sudah ganti dua kali tapi sama juga. Jadi untuk membahas benda ini lebih lanjut, kita ke depan diagram dia. Okey. Oksigen sensor ni. Nih nampak. Ini oksigen sensor. Dia ada empat wayar. Nampak? Wayar dia ada empat. Empat pin. Empat wayar. Ini ada empat wayar. Dua hitam. Hitam satu adalah positif. Hitam lagi satu adalah negatif dari ECU. Sebab heater ni hanya boleh berfungsi bila ada jantan betina saja. Bila ada positif, itu direct daripada kunci. Okey, kita ini daripada bateri. Kunci. Kita on kunci masuk fuse. Untuk safety, bila berlaku short di body, dia akan putus fuse. Okey. Jadi untuk case yang ini, fuse ni pula ada junction block. Ada juga yang pergi injector, ada juga pergi coil. Positifnya. Jadi positif yang satu ni adalah warna hitam. Heater. Yang ini hitam ni. Positif yang satu ni adalah heater ni. Dia ada dua kan hitam ni. Nampak ni? Ini dua hitam ni. Nampak? Satu hitam, satu lagi hitam lagi. Satu hitam ni negatif dari ECU, satu lagi hitam ni daripada kunci. Kita on kunci, ada fuse. Bila fuse ini on, dia hantar signal positif. Jadi heater ini tidak dapat bekerja lagi kalau positif saja. So ECU akan hantar negatif. Barulah dia boleh membara. Heater ini macam kita masak periuk nasi lah, ada pemanas. Di dalam elemen pemanas itu dia perlu ada, kalau di rumah dia current AC, yaitu live and neutral. Tidak kisahlah dia positif kah negatif kah. Tetapi bila ada berlawanan jantina, berlawanan baru ada tindak balas. Jadi kalau tidak ada, kalau positif-positif saja tidak boleh hidup tu heater. Kalau negatif-negatif pun tidak boleh. Sebab ini dunia berpasangan. Kalau pondan sama pondan pun tidak boleh juga. Mau ada juga jantan betinanya. Jadi baru dia boleh kerja. Jadi kita kena paham. Positif siapa yang jaga? Positif yang jaga adalah kunci. Kunci pula melalui fuse. Jadi fuse ini pula ada junction block. Junction block ini adalah separation. Maksudnya ada yang positif pergi injector. Ada juga separation pergi coil plug. Satu positif. Tapi fuse-nya satu. Tapi di sini dia bagi tiga. Satu lagi pergi oksigen sensor.
Jadi oxygen sensor ini dia punya warna adalah hitam, satu lagi hitam daripada ECU. ECU ini dia kontrol bila cukup panas, heater akan dipadamkan. Jadi kenapa? Sebab exhaust sudah panas. Sebab kepanasan exhaust hasil pembakaran ini tadi sudah mencapai 1000 darjah Celsius. Boleh mencapai 1000 darjah Celsius. Jadi heater yang dalam sini tidak perlu sudah. Tidak diperlukan sahaja. Ketika pagi sahaja diperlukan di benda. Yaitu ketika dia sejuk itu enjin. Jadi ketika itulah timer akan detect melalui oxygen sensor. Jadi ECT sensor akan detect. ECT sensor akan beritahu enjin sudah. Enjin, coolant, temperature. Dia akan beritahu enjin sudah panas. Bila enjin sudah panas, heater akan di-off-kan. Off. Ini negatif dia akan di-off-kan. ECU akan off-kan current. Yang ini positif tidak akan di-off. Sehinggalah kau tidak cabut tu kunci. Jadi negatif ini dia ada timer. Jadi dia putuskan negatif supaya heater ini tidak terlalu membara lagi. Sebab pembakaran sudah panas. Hasil pembakaran 3 piston tadi, petrol dengan udara sudah terbakar. Tidak perlu lagi dipanaskan. Dia sendiri sudah panas sendiri. Cuma dia perlukan heater ini ketika pagi ataupun ketika hujan ataupun sejuk. Ketika enjin tidak stabil panasnya, maka heater akan dipanaskan semula. Paham ah? Jadi untuk case yang ini, kita paham dulu diagram dia. Daripada kunci positif, masuk pergi heater. Satu lagi negatif. Yang satu lagi adalah biru output. Yang biru ni pergi ECU. Ah, ini kita jangan main-main ini, biru ni. Kalau biru ini kita salah hantar, terbakar ECU-nya orang. Ah, ini biru output. Dan yang putih lagi ni adalah input negatif. Okey, maksudnya input negatif 12 volt masuk. Ah, yang masuk di dalam sini bersambung dengan ada sejenis yang macam gitu tadi, zirconium dioxide. Ah, zirconium dioxide ini hanya boleh kerja, boleh menghantar data ni ke sini. Sama ada 0.5 ke bawah atau 0.5 ke atas, dia hanya boleh kerja apabila dia mencapai 400 darjah Celsius ke atas. Ini zirconium dioxide ini sejenis macam bahan lah yang dicipta di dalam exhaust dalam sini ni dicipta. Dia hanya boleh memberi voltage ni apabila panasnya mencecah 400 darjah Celsius. Jadi sekarang enjinnya pikir, macam mana kita mau kasih panas di awal sebelum enjin tu panas? Jadi dia letaknya lah heater. Heater inilah yang berperanan. Satu positif dari kunci, satu lagi negatif daripada timer untuk off-kan ini heater bila dia sudah panas tu enjin. Dan seterusnya, barulah sensor ini boleh bekerja. Dan sensor ini akan dihantar apabila signal dihantar lean. Dalam scanner itu ada tulis lean 0.5 voltage ke bawah, maknanya oksigen tidak sempurna. Maknanya udara banyak tidak dibakar. Dan ketika dia hantar signal 0.5 ke atas, maknanya banyak minyak tidak dibakar. Jadi proses perubahan minyak dibakar, udara tidak dibakar, inilah boleh menjimatkan minyak. Sebab itu oksigen sensor, siapa yang tidak ada oksigen sensor, kereta dia kuat makan minyak. Kenapa? Oksigen sensor ini apabila dia, contohlah ECU dihantar 0.5 ke sini. Ini warna biru nih. Warna biru dihantar. Data yang dihantar adalah 0.5 ke atas. Maknanya banyak petrol tidak terbakar di kawasan exhaust ini. Banyak keluar asap. Dia kata banyak petrol tidak terbakar. Jadi apa tindakan ECU? Tindakan ECU tadi akan mengurangkan duration time. Dia akan kurangkan. Contohlah kalau tidak ada pembakaran sempurna, dia begitu. Injektor dia berapa milisecond. Tapi apabila oksigen sensor cakap, banyak udara tidak terbakar bosku. Banyak petrol tidak terbakar dalam sistem kebuk pembakaran. Jadi apa tindakan ECU? Dia kurangkan duration time untuk injektor. Dia semprot. Begitu saja. Jadi laju. Begitu. Jadi tindakan ECU apabila dia mendapat data banyak minyak terbakar, yaitu dia hantar data 0.5 ke atas, minyak banyak tidak terbakar, injektor akan diarahkan supaya semprot, kurangkan daya timing semburan tu. Maksudnya duration time tu dikurangkan. Tetapi apabila data ini dihantar lean, yaitu oksigen tidak sempurna, maksudnya banyak udah oksigen tidak dibakar, maka injektor akan disuruh semprot ni. Injektor ni, mana injektor yang ini? Yang ini, injektor ni akan diarahkan untuk ni, namanya injektor. Okey, satu, injektor satu ni apa ya? Injektor dua, yang ini yang kuning-kuning lah. Yang kuning-kuning sebelah sana. Okey, yang ini disebut injektor. Jadi injektor ni dia ada duration time. Sama ada dia mau semprot lama, semprot tidak lama, bergantung pada oksigen sensor yang menghantar data voltage. Kalau dia hantar voltage 0.5 volt ke bawah, dia tahu bahwa banyak udara tidak terbakar. Apabila voltage itu dia kirim 0.5 ke atas, banyak minyak tidak terbakar. Jadi proses inilah yang mempengaruhi RPM. Okey, jadi balik kepada isu diagram ini, kita kena faham bahwa masalah kereta ini ada 4 wire, satu wire daripada kunci, daripada junction block, masuk ke oksigen sensor yaitu warna hitam,
satu lagi warna hitam daripada ECU, satu lagi warna putih adalah direct grounding yang masuk ke zirconium dioxide tadi itu. Zirconium, minta maaf lah sebutan Inggris mungkin tidak betul. Pokoknya jenis bahannya yang boleh bekerja apabila 400 derajat Celsius saja. Jadi bahan yang boleh bekerja 400 derajat Celsius dengan mengubah daya voltage itu hanya zirconium dioxide. Ah, siapa yang boleh baca di sini? Ah, ini. Ini benda ni hanya boleh zirconium dioxide ni. Zirconium dioxide. Benda ini hanya boleh bekerja apabila mencapai suhu 400 derajat Celsius, dia menghantar signal ke sini. Jadi macam mana dia mau kerja kalau heater tidak ada? Makanya itulah keluar cek, cek enjin dan kuat makan minyak itu kereta pada peringkat awalan. Dan efeknya kereta ini, satu dia kuat makan minyak, yang kedua RPM tidak akan stabil. Stabil sikitlah, stabil sikit saja. Dan yang ketiga, macam mana pun kau riset dia akan tendang balik itu kuat. Macam inilah, kita sudah riset, dia tendang lagi. Macam ini. Nah, sekarang kita sudah riset, tendang lagi. Kita riset pun tendang lagi. Jadi tidak boleh kita riset. Jadi kecuali kita cek dia. Jadi apabila kita cek di kereta ini, diagram dia kita paham. Jadi kita akan balik ke kereta sini. Oke, di kereta ini kalau kita nampak, orang ini sudah ganti heater, betul lah? Betul bang, ha? Heater sudah ganti dulu tapi still keluar. Jadi persoalan dia, betulkah heater ini masalah? Ini heater. Heater ini, betulkah oksigen sensor ini masalah? Oksigen sensor duduk dekat exhaust. Oke, ini oksigen satu nih yang baru. Yang baru pula, yang rosak. Ini di tangan saya yang rosak, ini biba juga. Rosak ini betul-betul rosak. Yang ini tidak rosak. Jadi saya akan uji ini binatang ini. Ah, betulkah dia rosak? Dengan compare dengan dia punya tidak rosak. Oke, kalau rosak, kita buat continuity, dia tidak ada bunyi beep. Tapi kalau dia ada bunyi beep, pada heater bagus. Sebab heater ini, kena ingat, proses heater, kita masuk di sini sekejap. Heater, dia begini. Ini heater lah pemanas. Heater. Ah. Oke, di sini ini ada gegelung. Gegelung, gegelung, gegelung. Oke, ini gegelung kuningan nih. Sini, gegelung ujung nih. Bertemu dengan gegelung sini. Nah, sini dia ada positif, dia ada negatif. Bila arus dialihkan berjumpa di gegelung ini, dia akan menghasilkan haba, panas. Tapi dia kena perlu ada negatif, baru dia boleh gegelung ini panas. Nah, jadi sekarang kita mau tahu mana satu yang heater, mana satu input, mana satu output. Saya sudah jelaskan tadi. Heater hanya wire hitam dua-dua untuk kereta Toyota dan Daihatsu. Untuk kereta lain, kita akan belajar di lain masa. Dan kita balik pada persoalan ini, betulkah ini heaternya rosak ini orang? Dan kita paham ini heater tidak rosak. Oke, sekarang fokus pada wire hitam saja. Wire hitam. Oke, wire hitam ini kita tengok. Heater. Oke, kita tengok hitam, ha. Tengok heater. Oke, hitam dua-dua. Saya tengok sini hitam. Hitam, ha. Hitam dua-dua. Hitam. Heater, ha. Positif, negatif. Oke, kita buat continuity. Continuity menunjukkan ada, kalau berlaku putus di sini gegelung. Contohlah ada putus ini gegelung. Positif, negatif. Ada terputus di tengah. Dia tidak akan bunyi beep. Kalau ada terputus gegelung di tengah nih, dia tidak akan bunyi beep. Jadi kita tengok uji ini orang. Yang rosak dulu. Oke, yang rosak dulu. Kita tes. Oke. Kita bawa pergi om. Ini om, ah. Bukan om kerja ladang tuh. Om. Ini. Oke, kita bawa sini. Dia ada bunyi beep. Oke, kita try. Hitam. Kita fokus hitam saja untuk heater. Oke. Hitam, ah. Tengok hitam, ah. Dua-dua kameramen. Hitam. Oke, hitam ini. Dua. Ini yang rosak, ah. Saya beritahu yang rosak tidak akan bunyi beep. Coba ke tangan sini. Tengok tangan saya. Nah. Senyap. Senyap, ah. Hitam, ah. Senyap. Tengok hitam. Betul lah hitam dua. Hitam dua. Betul. Ini pin. Hitam. Oke, dengar itu bersambung, ah. Nah. Ya. Oke. Hitam, ah. Tengok tangan saya hitam, ah. Dua-dua. Oke. Sekarang kita tengok oksigen sensor yang dia orang katakan rosak. Kata workshop lain rosak. Ada yang bilang 4 apa. Tuh. Kita tengok dulu. Oke, sekarang kita tengok hitam. Tengok kameramen hitam. Ini oksigen sensor asal ya. Tidak rosak ya. Oke, saya letak tangan saya. Sini. Tuh. Kameramen. Satu orang pemen. Oke, coba sambung. Tengok bunyi ya. Saya mau kasih dekat nih, mate. Jadi satu orang bantu saya. Oke, sekarang hitam ini oke. Oke, nah. Pegang ke sisa sentuh dia. Ini sentuh kan? Pegang. Aku masih dengar itu mic. Oke? Oke. Bukan, sini-sini hitam. Hitam-hitam di atas nih. Nah, ini hitam. Oke. Tuh. Ada bunyi beep, ah? Oke, kita compare dengan yang rosak. Hitam sama hitam, Zul. Tengok hitam sama hitam. Tuh. Sentuh hitam sama hitam. Nah. Oke, hitam sama hitam. Nah, ini. Nah. Kameramen boleh tebak sini, jari saya besar. Kalau dua orang, satu orang saja. Ah. Oke.
Satu kali lagi kita uji ya. Ah, tengok ada bunyi bip kah? Ah, mananya tidak ada bunyi bip, mananya memang oksigen sensor rosak. Kalau yang baru ini tidak rosak, tengok hitam sama hitam sekali lagi untuk puas hati. Ah. Lepas. Ah, kita compare yang ini hitam sama hitam. Yap, ah hitam sama hitam. Ah, tidak bu. Tidak bunyi. Jadi masalahnya sekarang sensor ini tidak rosak. So apakah masalah ini kereta? Bila kita cek, dia masalah positif dari kunci. Oke, positif dari kunci. Sekarang kalau mungkin ada yang tertanya-tanya, mana satu positif dari kunci? Mana satu? Siapa di sini dia keluar hitam-hitam, tapi di sini keluar binatang lain di ujung dia. Napa? Oke, sekarang dia masuk gini. Tengah. Dia masuk. Siapa? Dia masuk macam ni. Ah, nampak? Masuk. Oke, hitam-hitam di sini keluar. Ini positif hitam. Kalau dia keluar sini hitam putih ya. Betul lah. Hitam apa nih? Putih kan nih? Hitam putih ya. Tapi lain sudah warnanya. Oke, di sini hitam, hitam putih adalah positif. Yang satu lagi merah putih. Oke, saya tulis sini. Kalau biba. Oke, biba ya. Biba atau maybe lah. Oke, bi maybe. Oke. Jadi oksigen sensor hitam-hitam. Hitam-hitam. Oke. Hitam-hitam dia keluar ah. Oke. Okay. Tetapi bila dia keluar sini dia sambungan sini extension dia keluar hitam putih. Nampak? Ini dari oksigen sensor ini 02 ah, oksigen sensor. Oke, okay, yang pergi sambungan dia hitam putih, satu lagi merah hitam. Eh, merah putih ya? Eh? Nih, merah putih. Nih, kameramen tengok sini. Merah? Merah putih ya? Ah? Merah less putih, betul lah. Merah less putih, merah putih. Oke, okay. Oke, okay, hitam putih adalah positif, ini adalah negatif, tapi di sini dia hitam-hitam nih positif, ini pun positif. Jadi kita fokus pada sini. Kalau kita nampak kereta ini hanya masalah yang dari kunci saya tidak hidup. Oke, okay. Yang ini adalah kalau kita tengok tengok ah Zul. Oke, sekarang ini heater, ah untuk dia berfungsi ini heater dia perlukan positif ataupun negatif. Oke, sekarang kita tengok kasih on kunci. Oke, yang normal mesti ada positif. Oke, test pen saya nih boleh detect. Kalau dia keluar hijau, mananya negatif. Kalau dia keluar keluar merah, mananya positif. Jadi sekarang isunya tidak ada positif di kereta ini. Betul lah? On kunci coba ke ini tengok sini dulu. Ah, tiada. Betul lah? Betul? Tiada positif ah? Negatif ada. Ini negatif heater. Yang ini negatif grounding. Yang ini pergi ECU. Ah, ini pergi ECU ni. Ah, yang ECU ni tadi ini. Ini nampak yang pergi ECU ni biru output. Ah, yang biru tadi tengok betul lah? Kita tengok. Mana tadi? Begini. Okey ini. Ah gini. Ah ni. Alright. Ah ni. Output di bawah ni biru. Nampak ni biru? Tapi di sini dia keluar merah coklat kan Zul? Merah coklat kan? Dah. Nah ni biru ni adalah ini PGCU ni biru. Kalau di sini lain sambungannya. Ah di bawah ni nampak? Ah ni. Ini PGCU yang satu lagi putih ni direct ground grounding. So sekarang jadi persoalan, mana macam mana kita mau tahu ini di CU mana satu kita grounding? Oke, okay, senang saja. Kita buka ini continuity. Oke. Okay. Kita try mana direct grounding. Oke, okay, tengok ini. Kita tengok kalau dia bunyi beep, inilah grounding. Oke, okay, tekan sini. Tapi kunci mesti off ah. Kasih off dulu kunci. Oke, okay, kita mau tahu grounding dulu. Oke, okay, grounding. Kita contohlah kita tidak ada diagram lah. Hilang. Tak tahu, tidak ada orang bagi tunjuk. Kita buat semacam ini. Mana yang bunyi, dia itu grounding. Ah, tuh. Nah, nampak? Grounding lah. Mananya yang ini adalah direct grounding. Mana tadi ini? Warna apa nih Zul nih? Ah nih. Coklat putih kan nih? Ah begitulah. Coklat putih. Ah coklat ini. Ada coba tengok aku tulis. Merah putih. Coklat putih. Ah merah ini. Nih, coklat merah. Hah? Coklat merah kah? Ah ni. Jadi sekarang dia begini. Okey, yang ini adalah pergi. Ni tengok. Ah. Susah juga wiring ni sebab oksigen sensor lain warna keluar.
dia keluar sini. Okey, yang penting kita ingat, yang pokoknya yang biru ni pergi ICU. Ah ini. Ini ICU. Jadi coklat merah pergi ICU. Tapi di sini biru. Okey. Sini lagi grounding. Okey, grounding kita sudah dapat. Ah grounding kita sudah dapat, yaitu warna coklat putih. Ah coklat putih adalah grounding. Okey. Coklat putih. Coklat putih. Ah grounding lah negatif 12 volt. Okey. Satu lagi yang pergi ICU tadi di biru tadi, dia warna apa sini biru? Ah biru. Nih biru. Nih. Oh coklat, bukan coklat putih kan ini namanya? Ini merah, merah? Merah apa ini? Merah les. Ah ini. Sini sambungannya. Merah saja. Nah, sini coklat putih 12 volt, sini putih. Sini merah, apa? Ah, biru. Nah. Tapi dia keluar sini apa warnanya? Merah? Merah saja. Ah, merah saja ini yang pergi mana? ICU. ICU signal. Oke, jadi kalau kita mau tidak confuse, senang saja. Pastikan hitam-hitam ini adalah heater. Selain daripada hitam-hitam, itu adalah input dan juga output keluar ke ICU. Input negatif daripada ini. Ini tengok ah. Tengok ah. Input putih. Ini putih nampak. Sekali lagi saya jelaskan. Oksigen sensor putih. Ini nampak. Nah, sebab bukan apa ya, kenapa mungkin kamu agak pening. Sebab yang di sini lain color. Keluar di situ di wire lain color. Tapi ingat konsepnya senang saja. Mana wayarnya yang sama color, itulah heater. Sebab ada yang Toyota punya, ada yang apa nama kereta Honda, dia gunakan putih-putih, itu heater. Jadi senang saya mau tahu, mana yang kalianya berpasangan, itulah heater. Dan mana yang selain daripada itu, itulah input dan itu juga output ke isi ICU. So yang pergi ICU itu hanya negatif sahaja. Satu negatif 12 volt dan juga negatif bergantung kepada zirconium dioxide tadi berapa data dihantar. Ah, paham ya? Jadi negatifnya saya. Tapi untuk proses ini, kena ingat hanya ada hitam-hitam untuk heater, untuk bibala. Satu lagi adalah biru putih. Biru adalah pergi ICU dan putih adalah direct grounding. Nih putih, direct grounding. Jadi isunya sekarang kereta ini, apa masalahnya nih kereta? Kereta ini masalahnya wayar daripada kunci terputus. Wayar di sini terputus. Macam mana satu titik terputus? Oke, sekarang saya gunakan tes lem saya. Oke. Kunci sudah on. Sudah on ya? Tengok kameramen sana on enggak tidak? On? Oke. Bila sudah on. Ah, zirconium dioxide kan namanya. Oke, sekarang sepatunya ini positif, tapi tidak ada positif. Apa? Sepatunya dia menyala merah macam nih. Nah, kameramen. Ah. Oke, okay, kita akan ambil biba yang tidak ada masalah. Ah, contoh, ah itulah. Kita ambil biba yang itu. Kan? Itu oke, Gajel? Ah, kita akan ambil, kita tengok. Ini contoh lah. Ah, kita akan pergi biba. Coba play number, tutup dulu pakai apa-apalah. Ah, berdiri, Kak. Ah. Oke, okay, kita tengok yang ini. Ah. Contoh lah, ini biba yang bagus. Yang oksigen sensor tidak masalah wiring lah. Bukan oksigen sensor malfunction. Nah, ini kita tengok. Nah, kita tengok. Ini sama arah. Ini mesti keluar positif. On kunci. On. Nah, nampak? Bertukar warna. Nampak? Merah. Tuh, merah. Nah, sebelah adalah direct daripada ICU. Grounding. Ini direct grounding untuk signal input. Ini output pergi ICU. Sekarang ini on kunci. Sudah on ah, merah tuh nampak merah. Apa? Merah. Oke, pergi tengok sana betul ke dia on kunci? Tengok. Ah. On kunci? On betul lah, baru pergi sini tengok, dia menyala. Oke. Nampak? Nih, merah. Off kunci. Ah, on dulu on. On. Ada sepatunya normal begini wiring. On. Merah-merah on.
Ah, ini merah sudah. Dah pakai merah macam hijau. Sebenarnya merah ni, ya. Dia tahu lah macam mana supaya nampak dia merah. Off. Dia akan tukar hijau. Ini bukan hijau negatif, dia lawan arus. So sekarang kereta itu hanya masalah positif. Jadi sekarang kita akan kasih solusinya macam mana? Adakah kita perlu ganti wiring satu set? Ah, supaya orangnya ini ada untung banyak. Ya, penat kita kan? Ah, jadi kasih dia satu kali wiring lah. Ah, mana orangnya tadi itu? Ah. Oke lah, ganti satu set wiring lah kan? Ah? Kita ganti satu set wiring, baru boleh kaya. Kalau setakat sambung-sambung bilang mau kaya. Ya. Oke, jadi kita sambung. Sekarang ini kita tengok tidak ada positif. Jadi sekarang oksigen sensor sentiasa keluar dan kita akan sambung, kita akan jumping ini barang, kita akan directkan dia positif. Betul kecek engine akan keluar, hilang. Sekarang kita sambung dulu. Alright. Oke, start dulu tanpa kita bikin apa-apa. Nah, tanpa kita buat apa-apa. Kameramen, boleh tengok sana ada keluar cek engine enggak? Oke. Oke, ada? Keluar cek engine? Oke, kita try reset ah. Dia datang balik tuh gitu. Kok kasih on dia datang. Oke, sekarang kita kasih lihat kameramen sini. Kita kelihatan full code. Kita clear pakai scanner, dia tenang balik. Nah, dia kata full code clear kan? Coba kita cek engine masih ada kah tidak? Ada lagi? Jelas sudah hilang. Oke. Sekarang kau keluar balik, kasih mati enjin. Nah, on balik. Oke, baru kita scan balik. On. Nah, keluar balik cek enjin. Saya akan sini scan balik. Oke, dia keluar balik. Itu merah. Nah, saya keluar. Mungkin ada orang yang percaya kan. Ini scannya. Ini scannya pakai bluetooth ah. Tidak pakai wire, nanti orang bilang lagi, ini dukun mana lagi, tidak ada kabel, macam mana dia tahu? Ah, ini pakai bluetooth lah, mana tahu, minta maaf lah, pada mikir mungkin tahu. Orang awam itu macam mana, dia boleh baca nih, dia ada toggle dekat bawah tuh. Pakai bluetooth. Oke, sekarang kita buka. Tetap still keluar benda yang sama. Betul lah. Oke, sekarang kita akan solusi ini barang, di mana kita akan jumping ini wire. Positif, sebab bacaannya sama, itu 12 volt. Jadi kita jumping pin battery direct pun tetap 12 volt. Adakah cek engine itu akan keluar? Tidak akan keluar, insya Allah tidak akan keluar. Cuma kita tengok. Oke, satu orang mekanik, perhatikan. Oke, sekarang kita pasti jangan sembarangan. Ini untuk mekanik, mana kameramen? Untuk jumping-jumping ini jangan cuba-cuba. Pasal salah jumping, isi orang akan terbakar. Pastikan tuh wire, 12 volt itu jangan salah. Ah, 12 volt ini yang ini. Yaitu, yang ini. Ah, yang ini, sebelah nih. Ini. Warna nih. Ah, sebab yang tidak ada tadi ini. Ini tidak ada. Jadi positif. Tengok, yang hitam-hitam tengok dulu. Hitam sebelah kiri saya, oke, ini tangan lah, kalau tidak mau tengok tangan sebelah kiri saya, ini negatif, yang ini lagi sebelah kanan saya positif. Nah, jadi yang kita kasih direct ini adalah yang positif saja. Oke, sekarang kita akan jumping menggunakan wire nih. Ini tengok tajam, kita akan cucuk, kita akan jumping saja. Jangan issue kok jumping, mati angus issue. Nah, jadi kalau mau jumping-jumping ini, kita nak buktikan bahwa yang dari kunci saya masalah, settle semua masalah. Nah, jadi syukurlah, tidak perlu ganti wiring satu set, ya. Tidak perlu ganti sensor sampai 2-3 kali. Tidak perlu buang masa. Berbaris lagi lah. Datang saja kita layan kalau ngam-ngam kurang kereta. Jadi kita tengok betulkah cek engine akan keluar setelah kita direct. Oke. Okay. Ini positif kita jepit. Kita perlukan ini, kita jepit. Ini teknik ini jangan diguna untuk bagi mereka yang cuba-cuba jalan. Takut nanti isu dihantam. Pastikan kuasai dulu diagram. Oke, okay, sekarang kita tengok. Kita tengok cek engine keluar kan tak? Kita tengok dulu, kasih rapat Zul. Rapat ya Zul. Nah. Oke, kita akan matikan engine, kita akan start balik. Kita tengok, kita scan dia satu kali lagi. Oke, ya Zul lah. Jangan goyang-goyang sih, pasalnya ada rapat wire. Oke, cek engine sudah tidak keluar. Sekarang kita try. Cek scanner. Ada tak dia keluar lagi? Tadi kita kasih reset pun dia keluar juga. Nah, jadi kita try lagi lah. Nah, kita try, kita keluar balik, kita scan semula. Nah, kita try dulu, kita keluarkan balik dulu, kita reset. Adakah kita lepas kita no? Dia apa nama? Dia tendang balik. Oke, sekarang kita dia keluar nih kan? Ah, dia keluar. Kita bacanya. Ah, oksigen saja kita akan clear kan? Adakah dia tendang balik? Zul kasih clear Zul lah, tekan ah. Ya, kita clear. Ini data lama dia simpan.
Oke, okay, clear full code. Oke, okay, kita sekarang kasih rapat Zula. Sekali cek engine tidak keluar, ah. Cek engine tidak keluar sudah. Oke, okay, kita start lagi satu kali. Oke, okay, kita start. Cek engine tidak keluar. Oke, okay, kita akan scan lagi. Dia hilang, sudah cek engine. Kita keluar balik, kita scan lagi satu kali. Nah, no full code. Kita try lagi satu kali. Scan dia. Mudah-mudahan insya Allah oke. Okay. Harap-haraplah. Ah, nampak? Tuh, tiada full code. Gara-gara aku jumping wire saya sini, ah positif, selesai masalah. Tidak perlu kita mau susah-susah, yaitu kita jumping positif. Ini kita akan cek wiring, sama ada kita cek wiring direct, ataupun kita akan looping dengan mana-mana kalau orangnya mau cepat. Kalau orangnya mau lambat, ah kita ikut original balik. Tapi kalau orangnya mau cepat, kita ambil signal dari kunci untuk direct sambung. Mesti ada putus di dalam nih. Jadi kesimpulannya daripada sini, benda ini setel hanya menggunakan satu wiring di sini, yaitu terputus. Wire daripada kunci ini terputus 12 volt. So, kita apa kita ambil? Kita ambil ini wire, kita jumping saja. Dengan syarat mesti melalui fuse. Sekiranya berlaku short apa-apa, kita akan ambil. So, kita nak cari ini wire putus di mana nih. Nah, lama ini. Jadi caranya kita hanya ambil dari sini fuse, terus kita direct ke sini. Ah, macam tadi ini battery kan. Yang kita buat nih sekarang nih, kita jumping, kita ambil positif, terus begini. Ah, masalahnya kalau begini, nanti kalau ada short terbakar. Ini kita bagi perumpamaan saja. Sekiranya wire positif sudah dibekalkan, makanya tidak akan wujud lagi masalah. Cek oksigen sensor tidak akan keluar lagi. Tidak perlu ganti. Ya, masalah wire daripada kunci saja. Yang kita buat sekarang ini kita jumping. Tapi teknik ini adalah untuk percobaan saja. Nanti kita akan bisa satu wire. Yang mana yang putus ini kita akan looping begini. Ah, jadi oksigen sensor dapat bekerja dengan sempurna. Oke, itu saja perkongsian pada hari ini. Oke, sekarang kita cabut cek engine. Ya, kita cabut. Cameraman. Kita cabut. Ha? Hati ada jumping. Ah, cek engine mesti keluar. Coba tengok. Betul? Belum lagi kasih mati baru dia. Oke, kita kasih mati. Dia lambat. Oke, sekarang. Kita start. Tuh. Dia keluar. Sebab kita sudah hilang jumping dia. Kita tidak buat jumping. So, solusinya ini. Ialah kita akan cari power input 12 volt positif saja. Kita looping pergi sana. Kalau orangnya mau lambat-lambat, santai-santai, mungkin kita akan carilah sampai ke hujung jalan di mana dia putus. Tapi kalau orangnya mau cepat, tetap hasilnya sama, tiada efeknya. Yang penting penyambungan itu mesti ada menggunakan fuse. Kiranya putus, maka dia akan hantam fuse. Dia tidak akan bagi terbakar di kereta lah. Nah, cuma, ialah kita ambil tumpang saja positifnya menggunakan fuse lain. Mungkin daripada injector, sebab kita tahu di sini junction block ini, dia pun berfungsi juga. Di fuse yang sama ini dia, satu ignition, satu coil plug positif sini. Berfungsi juga. Satu positif di sini. Jadi apa salahnya kita kongsi kalau dia putus di sini? Ah, kalau di coil kita boleh ambil di coil positif. Kalau nak mau buka wiring kasih telanjang, kita cari mana dia putus. Oke? Okay? Ah, jadi saya rasa itu saya perkongsian pada hari ini, mungkin panjang, tetapi demi ilmu yang tidak juga kata bagus sangatlah, tapi insyaallah dengan benda-benda beginilah. Ah, sehingga orang ini pergi Pro 2 minta maaf, cakap kepada Pro 2 yang menengok ini. Bukan kita merendahkan, segelintir saja mungkin tidak terjumpa masalahnya. Janganlah cakap begitu sama customer, oke saja itu. Kalau oke kenapa? Kalau cek engine? Ah, itu tidak boleh cakap begitu. Cakap saya antar pergi bagian wiring, mungkin boleh membantu. Oke, sebab walaupun orang ini bukan mekanik, tapi kalau keluar cek engine sakit matanya menengok. Jadi itulah mungkin dia mencari sampai 4 bengkel. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini, bukan kita pandai, tapi kita share saja yang apa yang kita tahu. Mudah-mudahan ilmu yang serba sedikit itu boleh memberi manfaat pada orang lain. Sebab sebaik-baik manusia di dunia ini adalah orang yang memberi manfaat pada orang lain. Ya, itu saja. Jadi ini saya sumbangan yang saya boleh bagi insyaallah. Jadi kalau video ini bagus, jangan lupa subscribe, like ataupun share. Oke? Okay? Itu saja. Thank you. Dan satu yang terakhir, komen-komenlah. Satu soalan bonus untuk Anda kepada mungkin mekanik, kalau bukan orang awam, saya nak tanya kenapa namanya oksigen sensor? Kenapa tidak sebut namanya karbon monoksida sensor? Sedangkan bermonoksida itu asap. Komen di bawah. Sekiranya ada jawaban. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.